Sementara itu, 800 pemudik dan 180 sepeda motor menempuh perjalanan arus balik menggunakan KRI Banda Aceh yang disediakan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal perang berkapasitas 1.000 penumpang ini membawa pemudik dari Tanjung Perak, Surabaya ke Jakarta dan transit di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Selain mudik gratis, penumpang juga mendapatkan layanan makan 3 kali sehari secara cuma-cuma. Dua tahun berturut-turut apa? Iya. Pelayanannya baik ya? Pelayanannya bagus, Pak. Cukup